Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, para perumput mania. Hari ini saya mau review sedikit dan sekaligus unboxing ya, yaitu adalah mata potong rumput yang 80 mata ya, 80T. Oke ya, langsung aja tanpa basa-basi kita langsung buka dan kita langsung jajal nanti. Oke, seperti ini bendanya ya, karena ini habis saya buka tadi. Oke, mata 80 ini dia matanya sangat rapat ya teman-teman, rapat sekali. Untuk ukurannya dia 255 kali 1,2 mm. Ini dengan merek JF ya, SK5, harganya kurang lebih Rp30.000. Oke, bahan kemungkinan ini dari stainless atau apa, saya kurang paham. Yang pasti dia sangat ringan. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita pasang aja ya teman-teman. Kita pasang dan kita tes gimana sensasinya saat memakai mata 80 dari bawaannya ini. Oke, kuncinya sudah. Untuk mata yang ini masih belum saya asah ya. Ya teman-teman, jangan lupa kuncinya ditahan, tahan kuncinya. Nah, ini dia yang kecil. Kita tahan seperti ini dan kita putar berlawanan arah. Ini teman-teman, bahaya ini. Oke, sekarang kita pasang mata yang 80 seperti ini, seperti ini ya. Udah, seperti ini. Oke, terus kita tahan. Oke. Sudah terpasang, kita tes ya nanti ya teman-teman. Langsung kita tes, kita jajal. Itu ya. Oke. Saya akan pasang dulu. Mesinnya kita hidupkan. Masih baru. Wah, sangat nyaman sekali. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini aja nggak usah full teman-teman gasnya. Thank you.
tidak terlalu bergetar ya. Waduh, mantap. Getar ya. Mungkin ini kah kurang balan, nggak paham juga saya. Oke. Jadi kesimpulannya gini ya teman-teman. Kalau untuk rumput yang punya saya ini kan kayak gini aja. Belakang rumah ini. Nah, masih yang rumputnya jarang-jarang gitu loh. Jadi kalau kayak untuk kayak begini saya kurang ya. Jadi kalau untuk menurut saya ini untuk rumput yang sudah tebal itu cocok. Tapi kalau untuk rumput-rumput yang begini seperti ini, oke ya teman-teman, kesimpulannya kalau menurut saya, pengalaman saya sekarang ini ya, kalau untuk rumput yang ya yang enggak tebal kayak gini lah, yang kadang ada kadang enggak, tuh enaknya itu sebenarnya pakai mata pisau seperti ini aja menurut saya. Tapi tergantung juga ya, entah saya yang kurang pengalaman atau masih baru dalam masih pemotongan rumput, karena seumur umur baru kali ini motong bersihkan belakang rumah pakai mesin rumput ini loh. Biasanya kan saya kan ngupah sama orang itu kan 100 200 ribu itu. Sekarang saya mau belajar sendiri, kalau minjam pun saya nggak mungkin kan, mending kita beli sendiri terus saya coba-coba lah. Ternyata pegel juga ya tangan sebelah kiri ini. Aduh, ngeri. Itulah perjuangan orang cari rupiah. Nah, itu ya, teman-teman. Ini sering gedek gitu. Oke, teman-teman, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Menurut saya kalau pengalaman saya pribadi, saya agak enakan pakai ini kalau rumputnya seperti ini. Ya kan? Nah. Enggak tahu nanti kalau di sebelah sana, mana kan masih hutan, sebelah sana juga masih hutan, sana masih sekitar 30 meter lebar tanah saya ke sana, dari ujung rumput itu sampai ke sana 30 meter, tanah saya yang ada ini sudah 40 tambah ke sana lagi 35, jadi tanah saya ini berat 100 berapa gitu loh lebarnya. Alhamdulillah kalau ada uang belikan tanah. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Hanya ini saja yang saya bisa bagikan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.